Welcome back again di YouTube channel Tech for Fun dengan saya Tony. Nah, selamat tahun baru 2024 buat kawan-kawan kita. Nah, kali ini kita berkesempatan makan-makan lagi nih, gengs. Nah, ini di belakang kita ada Teras Pai Plataran. Lokasinya ini di Pondok Indah Mall 2. Kalau begitu, kita masuk dulu ya, gengs. Yuk, ikut-ikutin keseruannya. A few moments later. Nah, ini ada makanan pembuka nih. Ini rujak cireng dari restoran Teras. Bahannya benar-benar bagus banget. Ini menggoda banget. Nah, mari kita coba nih yang namanya cireng dari Teras Pai Plataran. Nah, ini cirengnya. Kita cobain dulu kalau gitu. Oh, ini ada asam-asamnya. Agak asam sama manisnya di bumbunya. Oh, ini sih tidak kayak pedas, tapi nggak ada pedasnya. Garing, tersentuh. Nggak panas kok. Jadi di lidah kita itu kayak ngegoyang banget seleranya. Ini menu kedua andalan dari Teras. Jadi ini namanya nasi kapau dan lembah kokok. Nah, ini kayak banyak banget nih porsinya nih. Menggoda. Nah, ini di hadapan kita depan nih. Ini namanya nasi kapau dan lembah kokok. Ini makanan Indonesia banget nih. Ya. Warnanya ini keren banget. Kayaknya sepertinya ini lihatnya sih kayak garing ini. Warnanya juga menarik banget. Coba kasih. Cobain, kita cobain dulu, cobain. Garing nih, ini. Lesat ini. Garing ini dendengnya. Enak banget. Kalau dicampur aduk-campur aduk ini jadi enak banget. Nah, ini menu yang paling utama banget nih yang wajib dicoba di Teras Pai Plataran ini namanya nasi goreng ikan kayu. Jadi nasi goreng ikan kayu ini adalah ikan yang terbuat dari makarel tuna. Menggoda banget nih. Oke, kalau begitu kita cobain dulu nih, namanya nasi goreng ikan kayu. Nah, ini isinya benar-benar banyak banget nih dan mewah nih teksturnya nih. Gila, di sini bau wanginya aja udah menggoda banget nih. Kita cobain dulu ya kalau gitu ya. Ya, ada pahit-pahitnya dikit sih. Terus dari ikannya itu juga ada yang garing-garing dikit. Ada garing dikit, terus ada manis-manisnya juga. Rasanya campur aduk. Tapi enak banget. Ini makanan Indonesia yang benar-benar langka dan dilestarikan.